Sahziatun Sidik ya, yang telah bertanya soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian, berkenaan dengan istidraj. Nah, istidraj ini satu benda pelik juga, ya. Iaitu benda pelik yang mana dia bukan mendekatkan dia kepada Allah tetapi menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya orang yang dapat nikmat tetapi bukan membawa dia menyembah Allah, membawa dia makin jauh. Aku ni tak sembahyang, kaya. Nah, contohnya tak. Aku ni tak pernah buat baik pun tapi oh sihat. Nah, orang yang duduk sembahyang tu atas kursi. Aku umur tua dah, boleh jalan, boleh apa nama, apa lari bukan main lagi. Ah, ini semua dipanggil istidraj. Jadi dia tidak mestinya dia datang dalam bentuk harta sahaja. Mungkin dalam bentuk kesihatan, mungkin dalam bentuk nikmat, mungkin dalam bentuk keselesaan dan apa sahaja. Itu dipanggil istidraj. Yang pentingnya seorang itu ada kelebihan, tapi kelebihan itu menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah berlaku kepada Fir'aun, tuan-tuan. Ini panggil istidraj. Jadi ada kelebihan, dia tengok orang lain sakit, dia tak sakit. Nah, jadi akhirnya dia menambah lagi perkara tersebut sehingga dia mengaku dia menjadi itu Tuhan. Ana rabbukum, ana rabbukumul a'la. Nah, jadi tuan-tuan, kalaulah kita kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit, maka kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedarkan kita pada masa kita sihat itu, kemudian kita sakit kita boleh bersyukur bahawa oh alhamdulillah rupanya ada kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Tiba-tiba kita sakit itu adalah pengampunan daripada Allah. Akhirnya kita ingat. Kalau Allah beri senang sepanjang-panjangnya, maka kita akan lupa kepada Allah yang akhirnya membuat perkara ini menjadi istidraj. Ada orang yang usia panjang, nah, tak sakit tahu tapi tidak menyembah Allah. Nah, na'udzubillah, ini dipanggil istidraj. Pakcik alhamdulillah sihat, tak ada pun masalah, nah, sembahyang tak sembahyang. Ha, dengar tanya ustaz tak dengar. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar belaka dan tak buat belaka. Maka ini tuan-tuan risau dia akan menjadi istidraj. Jadi panjang umur di atas ketaatan. Ini kita nak. Tapi kalau panjang umur tak taat kepada Allah, ha, itu akan menjadi bala bencana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tu berkata, Allah akan tanya, makin tu Allah akan uji dia, akan balas dia di akhirat kelak disebabkan perkara-perkara tadi. Masya-Allah. Baik, kesimpulan kepada itulah. Ya. Soalan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan macam mana kita nak kaitkan dengan segelintir orang yang diberi nikmat yang sedikit sehingga sanggup untuk meninggalkan solat. Baik. Ini juga perkara berkaitan dengan tadi. Maknanya apabila dia ada kemudahan, dia ada kesenangan, ada kereta besar, ada harta banyak, tak nanti begitulah. Yang penting dia rasa dia seronok dengan perkara seperti itu, akhirnya tinggal perintah Allah. Maka ini termasuk dalam istidraj. Jadi kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Kalau susah menyebab kita ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada kita senang dalam keadaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini dia tak berhenti, sikit demi sedikit sehinggalah menjadi seperti mana Fir'aun ini, akhirnya menuju kepada dia Allah murka dan Allah tolak dia mati dalam keadaan kufur wal'ayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita berada di dalam keadaan keimanan yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah.